Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah insyaallah salih salih dan di rumah dalam keadaan sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Al-an nadrusu al-lughatul arabiyah. sekarang kita belajar bahasa Arab, masuki pembelajaran ke-10, ya ad-darsul ashir mengenai ad-da' wad-dawa, yaitu penyakit dan dan obatnya. Ya, pertemuan yang sebelumnya kita telah menghafal ya kosakata mengenai obat dan penyakit ya. Jadi sekarang silakan Solih soleha buka bukunya halaman 86 mengenai kua idul lugoh ya kaidah bahasa. Soli, Solih soleha ya, perhatikan kua idul lugoh kaidah dalam bahasa Arab. Ya. Jadi apabila soli, Solih soleha di rumah ingin mengatakan bahwasanya solih solihah sedang sakit gigi ya maka kalimatnya li wajul asnan li wajul asnan ya jadi saya sedang sakit gigi ya. kemudian apabila solih solihah di rumah mengatakan ya kalau saya tidak sakit gigi ya maka depannya ditambahi laisali wajul asnan ya laisali wajul asnan artinya saya tidak sakit gigi, ya, begitu juga dengan penyakit yang lain, misalkan solisolias dan pusing sakit kepala, ya, li sudaun, suda nah. kalau tidak sakit kepala, laisalisudaun. paham don, insyaallah solisaliha paham semua. Solisaliha apabila kita menanyakan keadaan seorang, ya, mengenai apakah dia sakit kepala apakah dia sakit gigi dan lain sebagainya ya. dan kemudian bagaimana cara menjawabnya oh iya saya sedang sakit gigi oh iya saya sedang sakit kepala kita contohkan maka perhatikan ya orang yang di sebelah sana ya yang sedang memegang pipinya kita tanya halaka wajul asnan halaka wajul asnan Naam, li wajul asnan. Naam, li waj'ul Oh, ternyata benar ya. Dia sedang sakit gigi. Ya. Kemudian soli soliha kita lihat yang di sebelah sana, ya, orang yang di sebelah sana. Ya. Kita tanyakan, ya. Apakah dia sedang sakit kepala? Ya. Halak kesura, halak La, sudah. Oh ternyata dia tidak sedang sakit kepala. Kemudian kita tanya orang sana lagi. Halak ke wajud asnan, hala ke wajud asnan? La balis sudah, la balis sudah. Oh tidak, ternyata dia tidak sakit gigi tapi dia sakit kepala nah itu cara bertanya dan cara menjawab ya kalau saya sedang sakit gigi atau kalau saya tidak sakit gigi atau saya tidak sakit gigi tapi saya sakit kepala ya faintum insya allah salih salihah paham